上播。Tular dua buah video memaparkan gelagat dua individu yang tertidur sekaligus membuatkan netizen terhibur. Menerusi video pertama dapat dilihat, seorang pemandu e-hailing berusaha memanggil pengawal keselamatan yang sedang tertidur. Tujuannya adalah supaya pengawal tersebut dapat membuka palang untuk membolehkannya mengambil penumpang. Abang. Oh, bang. Sorry. Sabo. The Bluetooth device is connected successfully. Bang. Oh, bang. Sorry. Sabo. Tak gerak dah, ramai apa tiga orang. Saya sendiri betul bukan jah. Di dalam video kedua pula memaparkan, seorang lelaki tertidur ketika majlis bacaan Yasin dan individu tersebut langsung tidak sedar sehinggalah semua peserta telah bersurai. Tak mabuk ya, ha? Jalan hoyong hayang sampai ke ujung sana tak mabuk ya.